Halo sahabat Kia Diang, jadi siang ini kita mau petik buah mentimun. Ini itu buah mentimun hutan. Buah ini bisa dijadikan sayur dan juga bisa untuk lalapan. Oh ya, buah ini itu tumbuh liar dan kita udah sampai di pohonnya. Pohonnya itu kayak ini ya, merambat. Ini bunganya. Sahabat, bunga timun ini itu berwarna ungu dan dia punya mahkota, cantik banget. Seperti lampu rumah peri, dan itu ininya itu lembut banget. Daunnya lebar ya, hampir kayak daun mengkudu. Ini ya buahnya, timunnya seperti ini. Pohonnya itu merambat dan timun ini banyak banget di hutan Kalimantan. Timun ini dimanfaatkan oleh suku Dayak untuk sayuran, lalapan. Timun ini enak banget dimasak dengan santan atau dioseng pedas sama ikan kering. Ini juga ya, bunganya itu berwarna ungu dan dia besar banget bunganya. Cantik banget bunganya. Dan di daerah Kampung Kia Diang, penyebutan untuk timun ini yaitu mentimun atau timun Jawa. Untuk bahasa Latinnya atau info selengkapnya saya kurang tahu karena saya browsing di Google juga masih belum nemu. Mari sahabat, Kia Diang akan perlihatkan banyak sekali buah mentimun ini. Dia menggantung seperti pohon timun pada umumnya, tapi mentimun ini mudah tumbuh dan hidup di mana saja, bahkan dia bisa ada di atas pohon yang sangat tinggi. Oke sahabat, jadi kita akan petik satu buah untuk kita masak. Rencananya akan Kia Diang buat tumis mentimun pedas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Oke sahabat, kita petik satu ya. Ini mau kita masak di oseng pedas. Pasti bakalan enak banget.